Yo teman-teman, balik lagi sama PG. Jadi ya sorry, mungkin kemarin nggak upload gitu ya, 2 hari lah. Oke, ini aku main biasa kalau spawn di sini ya. Ini nih karena game kompetitif, sehari nggak main itu. Jadi kalau bagi aku ya, bagi aku pribadi, sehari nggak main game kompetitif itu pasti ngaruh teman-teman, jadi agak kaku lah, minimal agak kaku gitu. Nggak kayak kalau kita tiap hari main ya, ya wajar lah ya, maklumin aja lah, PPG ada kesibukan juga, umur juga gitu. Yuk langsung kita nabrak tengah di deket. Oh ya, kalau Kalau kalian mungkin sama kayak BPG ya, yang ada tembakan bentar. Oh, ada yang mau strike di sini. Bentar. Buti ngagetin aja lo. Kita lewat sini, lewat sini. Ini mau strike heli nih, biasanya nih yang di sini di tengah nih. Resiko sih di situ, berani banget orang yang strike di situ ya. Ini pas nih, mumpung aku dapat sniper ini. Kita harus pintar jaga jarak ya. Ada bot. Botnya ngarah ke situ ya? Oh. Oke. Yang player yang mana? Yang bot yang mana ya? Gak render. Oh, ini nih. Makan tuh. Ya, gak mati. Oh. Lah. Nggak tahu mati nggak tuh. Tiba-tiba hilang pak rendernya. Tuh helikopternya udah datang. Kayaknya mati dah, soalnya tadi muncul ini. Oke, kita ke nggak tahu ya ada temannya atau enggak. Wah, wah, wah. Ada player lain ternyata. Bukan BPG aja yang mantau ya. Dari mana tuh bocah? Kok bisa langsung ada sebelah kiri sih? Oh, dari atas loncat kali ya. Bodoh lah. Gak usah terlalu banyak mikir, militan. Lu tanya kita. Bentar, ada yang lewat. Player itu. Bentar, bentar, tadi ada yang lewat loh. Oh, boti. Open banget pak, semblo kak, bodoh lah, semblo. Tembakan tuh depan. Lumayan dia. No. Mati. Mana lu? Oh, militan juga, cok. Ah, miss. Kita maju. Hitu. Dia hit. Ah, makan lu. Sama militan lu gituin. Wah, enak aja. Aku yang capek-capek kill dia, lu mau. Gak semudah itu juga mau nge-TP ya. Lanjut loot lah. Kalau mati ya takdir sih. Open soalnya. Heboh banget sih tuh. Tidur dulu bareng dulu. Wih. Lumayan nih pakai sekarang lah. Enggak seberapa sih. Oke.
kita langsung istirahat aja lah. Kalau jadi militan udah dapat kill 1-2 terus udah lumayan lah, nggak usah cari musuh lain lah. Ini bukan game kill-killan ya, ini game looting-lootingan sebenarnya. Jadi itu bedanya teman-teman ya. Oke, kita main farm spawn di sini. Ya, langsung tabrak motel lah. Oh iya, karena sering juga aku dapat komen ya dari subscriber juga sih. Terus di forum-forum juga aku baca, itu banyak player yang punya sampai 1 2 3 akun gitu karena banyak rungkarnya ya, karena menurutku kebanyakan player itu salah taktiknya main ini game sebenarnya. Itu karena mereka nyamain main game FPS sebelum-sebelumnya mau disamain sama main arena breakout, itu salah. Banyak yang salah ya, pondasinya banyak yang salah. Kok salah bang, bukannya sama-sama game tembak-tembak? Oh tidak sama kawan. Bentar-bentar harus step. Player nih. Ah, maju kita. Terlanjur, Pak. Salah aku. Militan juga. Oh, lumayan nih senjatanya nih. Bisa buat counter-counter inilah, braided lah. Ini udah di looting loh ini. Mana lu, ha? Hihihi. Assalamualaikum. Hei. Hei. Jadi PPG kalau baru main sehari dua hari nggak main, ya jadi militan dulu, jangan langsung jadi kontraktor full full gear gitu ya, nggak mungkin lah menurutku ya, karena otak kalian, memori muscle-nya kalian itu harus harus ini lagi, dilatih dulu lagi. The step. Militan lagi, yuk maju aja kita. What the player cok, dari mana dia? Bentar bentar cepet loh blok ah. Wah kaya nih. Wah kasihan aku sih sebenarnya. Gak apa-apa lah ya, rezeki lah. Kadang kita juga yang digituin sebenarnya. Harus sekolah. Apa tadi? Aku tadi mau menjelaskan sesuatu tapi lupa. Aduh. Oke, kita ekstrak lumayan nih dapat lootingan ini. Masih ada 19 menit padahal ya. Bodoh lah. Jadi militan udah dapat satu player dua player, udahlah kalau lumayan udah langsung ekstra kayak teman-teman. Oh ya, itu tadi aku mau jelasin ya. Itu banyak player-player yang pakai bikin akun sampai 3 gitu, bahkan ada yang 4. Katanya rungkat ya, kalian salah pondasinya. Ingat, arena breakout itu beda sama game FPS lain. Di sini tuh bukan kill-killan, di sini tuh looting-lootingan, manajemen keuangan, manajemen gitu-gitulah. Jadi ini kalian contoh aja ya, kayak aku main sehari aja aku nggak berani langsung jor-joran full badak. Ingat, jadi ini disediakan, makanya disediakan fitur militan biar kalian bisa jadi militan dulu. Oke, kita ekstrak ya. Jadi intinya sih gitu ya, karena kenapa kalau kalian bikin akun terus ya rugi sebenarnya. Jadi akun dari season 1 dari beta bakal keganti sama akun kan, kalau akun lama itu legend lah ya. Itu sayang banget. Jadi saran aku, bagusin manajemennya. Dengar-dengar aja ocehan BPG di video-video lama, banyak gitu. Cara main yang bener ya.